aku baru ngeh demi Allah Rasulullah, aku baru ngeh. Aku nggak tahu sama sekali asal usulnya apa, karena aku nggak sebegitu ngulik-ngulik kehidupannya beliau. Raffi Ahmad kembali jadi perbincangan hangat setelah salah seorang fans tak sengaja memergokinya tengah melakukan video call dengan seorang perempuan. Perempuan berjilbab dan bermasker dalam panggilan Raffi diduga netizen merupakan Mimi Bayu, mantan karyawan Rans Entertainment. Sebelumnya Raffi dan Mimi Bayu sempat disebut menjalin perselingkuhan di belakang Nagita Slavina, namun gosip tersebut diklarifikasi Raffi lewat kanal YouTube Rans Entertainment. Mengetahui unggahan story-nya jadi perbincangan hangat, fans yang tak sengaja merekam Raffi tengah video call ini membuat klarifikasi. Perempuan bermasker hitam tersebut juga meminta maaf atas tindakannya. Di depan kamera, fans Raffi yang bermasker hitam ini mengaku dirinya tak tahu menahu soal gosip Raffi dan Mimi Bayu. Apa yang dilakukannya hanya spontanitas bertemu idola di Jepang. Aku baru ngeh, demi Allah Rasulullah, aku nggak tahu sama sekali asal-usulnya apa karena aku gak sebegitu ngulik-ngulik kehidupannya beliau, ucapnya. Banget yang nge-DM kayak gitu, aku baru ngeh, demi Allah Rasulullah, aku baru ngeh. Aku nggak tahu sama sekali asal usulnya apa, karena aku nggak sebegitu ngulik-ngulik kehidupannya beliau. Fans tersebut juga menambahkan jika dirinya sebenarnya ingin mencari Cipung, Ryanza anak kedua Raffi dan Nagita. Ia berharap video yang dibuatnya tak lagi menyebar dan membuat kegaduhan. Aku di sini emang real reflek juga. Pengen berburu Cipung, niatnya enggak sama sekali buat bikin gentar sebegininya yang kalian DM ke aku. Aku beneran gak tahu demi Allah Rasulullah, gak ngeh beliau lagi apa kayak begitu. Ternyata yang kalian lihat, aku gak ngeh ke situ. Aku coba tengah itu beliau, aku langsung refleks ambil video buat videoin beliau. Di akhir video, perempuan yang mengenakan earphone tersebut meminta maaf atas perbuatannya. Aku di sini emang real reflek juga pingin berburu Cipung niatnya. Enggak sama sekali buat bikin gempar sebegininya. Jangan bikin heboh, jangan sampai nyebar kemana-mana. Aku minta maaf ke kalian semua, tandasnya. Dan cumannya hanya itu, nggak tahu sama sekali beliau lagi apa sebelumnya. Mohon maaf banget sedalam-dalamnya. Jangan bikin heboh, jangan sampai nyebar kemana-mana. Ya, aku minta maaf ke kalian semua. Aku nggak maksud buat hancurin atau apapun. Namun bukannya dikritik netizen, fans yang tak sengaja merekam aktivitas Raffi ini justru banjir dukungan. Banyak yang menyebut fans tidak bersalah dan sudah waktunya Raffi ketahuan. Udah emang dasarnya mau ketahuan mbak, dan itu lewat mbak, gak apa-apa gak salah kok. Malah Gigi harus berterima kasih kalau mbak gak record video kemarin, gak akan tahu kalau Raffi begitu, tulis netizen. Kamu adalah perantaranya, pelindung mama Gigi mbak, karena kamulah mama Gigi tahu semua, sebab mama Gigi adalah orang yang sabar makanya kedoknya rapi dibongkar lewat perantara netizen. Makasih untuk mbaknya, imbuh lainnya.